Inilah video amatir yang memperlihatkan suasana saat Aibtu Endang Rahman bersama sejumlah rekannya dari Polsek Ciawi saat mengevakuasi seorang warga yang akan melahirkan untuk dibawa ke puskesmas. Saat akan dibawa ke puskesmas, ibu ini ternyata sudah tidak bisa menahan kontraksinya. Alhasil, para polisi dibantu warga sekitar harus segera membantu sang ibu agar proses persalinannya dapat berjalan lancar. Proses persalinan pun terpaksa dilakukan di dalam mobil patroli. Ketika kami sedang apel untuk melaksanakan penyemprotan secara massal, tiba-tiba ada warga berteriak-teriak menyampaikan bahwasanya ada yang akan melahirkan, kita tolong untuk diantar ke puskesmas. Namun ketika sudah dinaikkan di mobil, Ibu Tika tiba-tiba saat berangkat melahirkan. Kita pertolongan kepada warga yang lain. Ya, alhamdulillah, mungkin berkat pertolongan Allah, ya, sehingga walaupun yang melahirkan ini bukan medis, anggota kami, tapi alhamdulillah selamat. Setelah berhasil melahirkan, sang ibu dan bayi langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Kini bayi laki-laki dengan bobot 2,8 kg bersama sang ibu sudah dalam penanganan tenaga medis puskesmas Ciawi. Keduanya dalam kondisi sehat. Saya berterima kasih kepada anggota dari Polsek Ciawi, Polres Tasikmalaya Kota. Alhamdulillah, saya dan bayi selamat dan sehat. Beratnya 2,8. Alhamdulillah, laki-laki. Aksi heroik anggota polisi Polsek Ciawi ini pun mendapatkan apresiasi dari warga dan warganet. Tim Liputan, CNN Indonesia.